Puluhan rumah di Kendal, Jawa Tengah rusak parah, bahkan hanyut akibat diterjang banjir bandang yang terjadi Sabtu kemarin. Pemerintah kabupaten setempat telah menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir. Banjir bandang yang terjadi di Kaliwungu dan Berangsong, Kendal, Jawa Tengah, menerjang puluhan rumah dan menghanyutkan sejumlah kendaraan bermotor, juga ternak milik warga. Terjangan banjir bandang terparah terjadi di Dusun Proto Wetan, Kampung Citran, Desa Proto Mulyo, Kampung Meranggen, Desa Kutoharjo, dan Dusung Gelung, Desa Magelung. Banjir bandang yang terjadi di wilayah itu mengakibatkan ruas jalan di wilayah tersebut rusak tertimbun lumpur. Warga setempat menjelaskan banjir bandang setinggi 1,5 meter ini terjadi menyusul hujan lebat yang mengguyur wilayah Kendal sepanjang Jumat hingga Sabtu kemarin. Bupati Kendal Mirna Anissa yang meninjau lokasi langsung menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga setempat. Pemerintah kabupaten berjanji akan segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat terjangan banjir. Lagi terjang banjir itu ya? Iya. Sampai berapa meter sini, Pak? Sini ya, kalau di sini sampai 2 meteran. 2 meteran ya? Iya. Kayaknya nggak ada korban jiwa, Pak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Rumah yang rusak sampai berapa, Pak? Sini, terus itu, sana. Banyak berarti, Pak, ya? Banyak. Terus di sana total satu rumah. Surut semua, udah nggak ada yang terendam, cuma yang parah ini. Langkah dari pemerintah sendiri, Bu, untuk kita lagi evaluasi apa penyebab dari banjir bandang ini, karena kan per tahunan ya ini, kan bencana berulang. Makanya kita akan evaluasi di tahun ini, kenapa setiap saat itu berulang. Tahun kemarin kita udah evaluasi, sudah kita buatkan sandaran, tapi ternyata di sandaran itu juga kurang berfungsi, ternyata ada penyumbatan.